guys ya, kembali lagi di siaran yang paling khususnya kan terhadap itu publik noob boy. Dan pada kesempatan kali ini guys ya, gue itu akan menantang seseorang guys ya. Jadi dia ini juga dari Jogja gitu, dia ini orang Jogja guys. Jadi dia ini dulunya itu adalah Yogyakarta nomor 5 Warwan guys ya. Namanya itu si Fajri ini guys ya. Nah jadi kemarin itu dia tuh komen di channel gue, di konten terbaru gue yang review skin Wanwan. Dia itu bilang kalau dia pernah lihat nama gue di leaderboard Jogja gitu kan guys ya. Jadi kita langsung menantang aja orangnya ini guys ya. Kenapa gue tantang ya guys ya? Karena Wanwan dia itu ya guys ya, kalian bisa lihat guys ya, udah 1085 match guys ya. Jadi dia ini udah 1000 match lebih gitu kan. Dimana di sini Wanwan gue itu belum 1000 match guys ya. Di sini Wanwan gue itu masih 900 match guys. Jadi kita berani menantang dia guys ya. Public Noob versus Fajri, siapa yang akan menang guys ya? Yang kita langsung gas aja guys ya. Mantap banget nih guys, guys. Kita bawa nama Wanwan 1000 match guys ya. Jadi rules-nya itu guys ya, seperti biasa, nggak boleh turtle, mid only, nggak jungle boleh, dan pakai item room guys. Oke, jadi kita pakai yang high end dry guys. Kalau kena by one kita pakai yang high end dry. Oke, oke, kita pakai execute guys. Kita pakai execute. Kita pakai execute ya guys ya. Kalau by one itu aturannya itu kita harus pakai execute guys ya, supaya menang guys. Jadi di sini kita lihat musuhnya. Wih, dia pakai Fury posisi Fajri ini guys ya. Mantep banget boy, boy. Dan dia pakai emblemnya itu MM guys ya. MM yang ketiga itu guys ya. In the finder gitu kan. Dia pakai Fury juga ya, apa Fury sih? Apa sih namanya? Oke, apa sih namanya itu? Fury guys ya. Ini banget guys ya. Oke lah ya guys ya. Btw gue juga barusan sambil live stream, tapi live stream kita matiin dulu guys ya, supaya apa guys ya, supaya mereka yang lagi nonton live gue itu tidak bisa melihat by one nya gitu kan. Nah kalau mereka tidak bisa melihat by one nya itu guys ya, mereka bakalan penasaran dengan kontennya gitu guys ya. Jadi kita sengaja layarnya ini gue matiin dulu yang live stream, biar mereka tidak bisa melihat by one ini, biar dia bakalan menonton live apa menonton kontennya guys ya. Wis, oke. Di sini dia pakai kayak gitu. Kita kalah emblem nih awal-awal guys ya. Sampai itu lupa gua kalau pakai ROM guys ya. Astaga, gua lupa kalau pakai ROM guys. Aduh, agak konyol nih guys. Aduh, bisa bikin kalah nih gua lupa pakai ROM nih guys. Astaga. Lupa pakai room gua guys. Waduh, kalah level dong gua guys. Waduh, kalah goldnya juga jauh banget lagi. Gua lupa beli room guys ya, saking fokusnya tadi guys. Waduh, kalah level dong gua. Aduh, gimana ini ya? Aduh. Oke. Ah, susah sih ini gua. Gua lupa beli room guys. Kesalahan sih ini guys, ini namanya kalau ada begini nih. Waduh, bisa-bisa gua mati sama buff ini bos. Astaga, gua nggak kuat ngebuff guys. Waduh, suram ini guys, suram. Gua ngebuff aja nggak kuat loh guys. Call dulu lah. Astaga guys, gua beli rom ini. Wah, ini fatal banget ini bos. Fatal. Gue kalah jauh lagi, kalah 200 guys ya. Ini bakalan susah nih guys ya. Pokoknya peraturannya 5 kill mati guys ya. 5 kill mati. Ini kalau by 1-1-1 tuh sebenarnya simple guys cara menangnya. Yang buka ulti duluan yang menang, udah pasti itu guys. Kalau ada yang buka ulti udah pasti dia menang guys. Karena udah pasti mati kita kalau musuhnya buka ulti guys ya. Aduh, bisa-bisa nggak kuat lagi nih gua. Astaga, masa juga masih belum kuat sih bos. Jangan bilang gua mati buff. Gua hampir mati buff ya ampun ya ampun. Ya ampun. Susah ini bos. Susah. Masa gua hampir mati buff loh. Ini seru banget sih tapi guys ya, karena dia tuh one-one nya udah 1000 match. Dan gue lihat di IG nya dia itu guys ya, dia itu juga udah banyak ngepost gameplay one-one guys ya. Sering sepak juga jadi ini orang nih guys.
gimana 1000 match gitu kan. Ya pasti sepak itu hal yang biasa bagi kita user one-one guys. Nice. Jadi gua ini juga baru live stream ya guys ya, tapi layarnya gua matiin guys ya, supaya tidak terciduk konten kita yang sangat berharga ini guys ya. Jadi mereka dapat protes di live chat ya guys ya, karena layarnya gua itemin guys ya, item semua. Kalau dia mereka cuma bisa dengar suara gua gitu kan. Oke, di sini dia oke. Aduh, masuk kalah jauh gol gua wes. Wah, 200 guys ya, gimana nih? Gua coba gol berapa, masih ada apa enggak? Sini masih mantap banget, masih ada guys ya. Seru banget ini guys, guys. Seru parah sih gini guys ya. Belum pernah gua by one seru gini guys ya. Bisa enggak ya, bisa enggak ya? Waduh, jago banget ya ampun. Lawan user 11 ini emang beda guys ya. Itu kalau dia bukan user 11 ya guys ya, sudah pasti dia mati guys. Ya ampun, jago banget user. Gua di stiker-stikerin dong. Lawan user 11 ini emang beda guys. Itu tadi kalau bukan user 11 ya guys ya, demi apapun mati itu guys. Karena dia ini user 11 jadi beda guys mainnya guys. Aduh, seru banget tadi sih guys ya, bawa nama user 11 sih guys. Waduh, ini pakai fury-nya itu galak banget loh. Sampai takut gua guys. Aduh, ultinya itu loh guys. Dikit lagi dari tadi guys. Udah gua cicil-cicil ini. Dikit banget lagi guys, dikit banget lagi, astaga astaga. Gak seru banget ini guys by one nya guys ya, astaga astaga astaga, parah sih. Ternyata seru banget guys by one ini guys. Gue kira bakalan membosankan, tapi aduh, apakah akan gue akan mati di sini guys? Execute, mati dia guys. Dia mati execute guys. Banget guys ya, udah mati dia guys, guys. Execute bro, bro. Aduh. Oke oke oke, di sini kita ada unggul sekarang guys ya, ada 1-0 di sini karena dia tadi nafsu dan kita langsung execute dia guys ya. Aduh, seru banget ini guys, parah sih, parah parah parah. Dan di sini gua nggak bakal beli demon, tapi kita beli ini dulu guys ya. Ini item curang di sini, kita pakai WON dulu guys, mantep banget sih. Kita pakai WON dulu, nanti itu towernya bakal hancur sih itu guys ya. Mantep banget, kita udah dapet kill, dapet tower guys ya. Tadi itu guys ya, tadi itu the power of execute guys, itu kalau gua nggak pakai speed udah jelas kalah itu guys, parah banget sih. Oke, di sini kita ambilin semua jagalnya dulu guys ya. Mantep banget ini. Aduh, seru banget ternyata guys ya. One 1000 match gitu kan, gokil dia guys. Dia tuh bisa ngindarin skill 1 gua tadi guys. Gua enggak menyangka dia tuh bakalan sejago itu. Gitu kan. Mantep banget sih. Jadi dia ini dulunya tuh juga Yogyakarta nomor 5 one guys ya. Masa-masa awal rilis itu dia juga Yogyakarta nomor 5 one. Iya, gua aktif multi guys ya. 2-0 boy, boy. Disini berhasil dapatkan list orang publik noob YouTube guys ya. Aduh, pajer ini gimana sih, pajer ini guys ya. 2-0 deh guys ya. Gimana nih, ini boleh push apa enggak ini? Kita coba push ya guys ya. Kita udah menang dulu ini guys ya, mantap banget ini. Oke, di sini kita beli ini langsung ini aja guys ya. Mantap, kena belakang, kena belakang, kena belakang. Kena belakang guys, itu mantap banget itu udah. Kita coba bikin dia sengaja. Iya, mati ya boy ya. 3-0 udah. Wah, udah nih guys ya. Tiga kosong guys, kena dia guys, kena 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 kena,
03 guys. Kok jadi gak seru kalau gue 03 ya? Aduh, kita udah menang gold banyak soalnya nih guys. Ya, dia itu jagoan namanya, tapi dia gak tahu dasar-dasar by one guys. Dasar-dasar by one kayak pakai emblemnya, execute-nya. Gak tahu dia guys. Dia cuma tahu ininya aja, main one-one-nya guys ya. Gak tahu dasar-dasar by one dia pakai item apa juga. Dia gak beli WON dulu guys, dia malah beli jungle-nya di Maxine dulu guys. Kalau buy one itu kita langsung beli WON dulu pertama guys ya. Biar kita punya waktu untuk buy time. Di sini bab birunya kita ambil aja, dia enggak ambil. Ambilin semua, mantap banget guys ya. Ini gue bakalan coba push straight mid lagi biar dia maju guys. Ini bakalan maju sini guys ya kalau. Nah, ini nih kita bass gas lagi guys. Sudah mati lagi guys, 4-0 berhasil dapatkan dari seorang public noob di sini guys ya. kita nggak end ya, tapi gua bolehlah bersihin ini guys. Satu kill lagi kita udah win nih guys ya, nggak usah gua end guys ya, udah 4-0 nih bos. Jadi dia ini nggak tahu dasar-dasar by one, padahal gue tadi ini lupa nggak beli item room, ternyata masih bisa memenangkan pertandingan guys ya. Tes triggerin dulu bos. Kita tungguin dia hidup guys ya. Kita langsung ke belakang lagi. Das unstoppable. Oke, 5 kill berhasil kita dapatkan. Kita udah menang nih guys ya. Mantep banget. Makasih ya. Menang guys ya, mantep banget. Waduh, oke lah guys ya, thank you semua yang udah nonton. Jadi ini dia by one dari seorang public noob versus one one 1000 match guys ya. Yogyakarta nomor 5 one guys ya, ternyata berhasil gua menangkan 5-0, mantep banget sih guys ya. Buat kalian yang para top player one juga boleh banget by one sama gua, caranya gampang banget, tinggal add IG gua guys ya, public_noob guys ya. Thank you banget semua yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang bisa nonton keseruan gue by one. Dan kalau kalian yang bikin by one, langsung aja tulis kolom komentar IG kalian guys ya. Dan kalau kalian supaya gak ketinggalan video-video baru gue guys ya, jangan lupa subscribe juga dan loncengnya, karena gue juga sering live stream setiap hari guys ya, di siang hari. Oke, okay? Thank you semua yang nonton. See you in the next video bro. Bye-bye.